Grimpotheotis adalah genus dari gurita berpayung yang tinggal di zona pelangi yang juga dikenal sebagai gurita dumbul. Nama dumbul diambil berdasarkan kemirikan mereka dengan karakter film Disney Dumbul yang dirilis pada tahun 1941. Memiliki sirip yang terlihat seperti telinga yang menonjol di mantel yang terletak di atas kedua bawah mata mereka. Ada 13 spesies yang telah terdaftar sebagai genus Grimpotheotis. Mereka biasanya memangsa krustasea, bivalvia, cacing, dan copepoda. Rata-rata spesies Grimpotheotis memiliki jangka hidup hingga 3-5 tahun. Semua spesies Grimpotheotis hidup pada kedalaman 3.000-4.000 meter, yang kira-kira 9.800-13.100 kaki. Beberapa ada yang hidup pada kedalaman lebih dari 7.000 meter atau sama dengan 23.000 kaki di bawah permukaan laut, yang diketahui sebagai gurita yang hidup di kedalaman laut paling dalam. Meskipun ia berada di seluruh perairan dunia yang termasuk Selandia Baru, Australia, Monterey Bay, Oregon, Filipina, Martha's Vineyard, Papua Nugini, dan Azores, mereka sebenarnya salah satu spesies gurita yang sangat langka. Gurita dumbul terbesar yang pernah tercatat memiliki panjang tubuh sepanjang 1,8 meter atau sama dengan 5,9 kaki dan berat tubuh sebesar 5,9 kg. Ukuran rata-rata panjang tubuh dari sebagian besar spesies adalah di antara 20 hingga 30 cm. Berat rata-rata masih belum ditentukan. Oke, sampai sini dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Untuk yang belum berlangganan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbarunya. Oke, see you next video.